5, 4, 3, 2, 1, close the door. Gue tuh sama lu tuh apa namanya ngelihat bahwa lu tuh one salah satu yang nggak pernah meleset. Kalau gue lihat ya, nggak tahu kalau lu pernah meleset dari... tapi tidak berbahaya gitu loh. Artinya bukan melesetnya tuh nggak fatal gitu. Yeah, ya kan, kalau fatal tapi lu, gue tahu lah ini. Tapi semuanya terukur gitu loh. Mereka ini kadang-kadang teman-teman yang muda ini gampangin. Gampang. Apalagi ngelihat mereka hanya ngelihat. Kalau gue percaya nih semuanya di power process, bener kan? Tapi ya bro, nah masalahnya buat anak-anak itu yang baru-baru itu mereka tidak punya power of process. Karena begitu masuk di Man TV, lu tahu dong di Man TV, ya kan? Minggu depan baru, minggu depan baru, udah gitu lebih heboh lagi ya. Kalau hari ini tusuk paku, besok bor ya, gitu kan? Gitu kan. Oh, mercon waktu itu yang meledak. Mercon. Pokoknya mercon. Apa? Ya, kan? Mercon. Mercon di satu badan. Di satu badan. Enggak lu tuh ya kan. Gua bilang, aduh gila. Itu kejadian ya. Jadi emang pengalaman lah. Maksud gua The Master itu juga adalah salah satu program yang membuat gua unik. Tapi juga memang itu perlu apa namanya tuh orang-orang yang tahu menghargai proses gitu. Bahwa betul. Semua yang lu lihat sepertinya gampang itu nggak gampang, panjang banget. Prosesnya panjang banget. Ayo, pelatihannya segala macem, bla bla bla. Tapi bukan ke acara TV sekarang di mana mana termasuk sinetron juga menggampangkan hal itu semua kan di Indonesia kan? Iya, memang rata-rata mereka maunya cepat kan gitu kan. Kalau udah proses, kalau bisa dia ketemu dengan bintang yang baru yang cepat. Sekarang juga orang di TV udah jarang bro. Maksud gue gini, kan orang lebih banyak di sosial media, ya, di channel yang baru betul, ini, ya kan? Betul. Di podcast, di YouTube channel kan gitu. Duitnya jelas, iya. Abis itu nggak terlalu riuh gitu ya kan, nggak demanding lu bisa syuting kapan aja, iya kan, nggak harus bangun pagi, nggak harus bangunnya siang, serah gue, syutingnya terbebas ya kan, kru gue, kan enak sekarang ya. Gak ada yang nitip gini, Nick jangan ngomongin ini, iya, gak ada gitu, gak ada. Bebas. Hari ini gue mau ngomongin ini, bebas, nggak suka nggak usah nonton, iya benar. Caranya beda sekarang, dunianya udah beda banget sekarang. Tapi kalau menurut gue itu power of process itu kadang-kadang tetap aja mereka lupa. Mereka pengen gimana caranya gue punya subscriber 1 juta, 2 juta kayak Deddy misalnya gitu. Otaknya begitu. Nggak, dia otaknya pikir begitu. Dari 1 ke 2 berapa gimana caranya dapat 1 subscriber jadi 2 subscriber itu gimana caranya? Nggak, karena perbandingannya mereka ngeliatnya terlalu besar. Oh, gue harus kesana dengan waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya harus sukses gitu, harus berhasil gitu. Exactly, gitu. Emang kita produk lama bos. Kita produk lama. Produk lama yang prosesnya tuh lu tuh sebelum datang apa namanya? Audisi itu berapa lama tuh? 7 tahun gua. 7 tahun. Hotel ke hotel. Waduh. Ya ampun, hotel ke hotel gua main di dunia fantasi dia 30.000, bro. 30.000 gua dibayar. Makanya lu paling menjil lu bilang itu apa di pohon yang badut dan itu ya. Sulap. Iya. Lah, orang enggak ngeliat itunya. Orang gak ngeliat itunya, bro. Gue tuh main sulap mengalami ya. Lu bayangin, gue main sulap nih ngalamin nih. Terus ada artis-artis. Gue kan waktu itu main sulap, ya udah diundang aja gara-gara, oh buat ngeluarin kue doang. Iya. Udah nih keluar, turun. Artis-artis dimintain foto, tanda tangan. Gue beresin koper, bang. Beresin koper. Merpati lu punya berapa tuh stok? Wah, yang mati. Beresin koper, keluar dari sana, ya kan? Iya kan? Jalan jauh-jauh, nyari bus. Ya kan, orang nggak tahu itu. Nggak lihat itu, Pak. Nggak lihat, bos. Nggak lihat. Mereka tahu ya mobil yang sekarang mobil ada yang di parkir depan. Dilihat itu, ya dilihat. Iya kan? Wah, suksesnya begitu. Iya. Makanya, gue bilang, gue anak-anak lu juga gue lihat lu bagaimana lu ngedidik anak-anak lu sekarang. Gue juga gue bilang itu. Gue bilang gini. Itu proses, ya kan? Karena lu gak bisa tiba-tiba sukses segala macam. Kalau ada itu, tapi kan lu sulit bro ngedidik anak lu seperti itu. Karena anak lu sekarang memiliki fasilitas yang lebih dibandingkan lu dulu. Gue bilang ke anak-anak gue juga, gue bilang proses itu panjang dan terus dilaksanakan, terus gitu ya, nggak berhenti begitu lu udah sampai, oh berhenti. Nggak, lu sampai di sini, lu kerjakan hal yang lain lagi. Lu juga nanti mungkin akan merasakan begitu, begitu lu jadi audience kayak gue. Ya kan, gitu lu jadi audiens kayak gue. Oh iya, I know. Lu lihat ada pesulap lebih hebat lagi. Oh, gue tahu dulu gini nih, gini caranya begini. Anak-anak muda yang lebih lagi, dia latihannya pasti begini, makannya begini. At least you know you're in the process. Yeah, in the process. Iya, kalau enggak orang enggak pernah tahu, bos. Taunya udah jadi sekarang. Nah, ini
power of process. Taunya udah jadi benar. Itu ini sayangkan adalah orang-orang lihat taunya udah jadi enggak menang lihat. Dan enggak menghargai proses. Gua bilang ke anak-anak gua gua enggak pengen lu jadi gua enggak mengharuskan kalian menjadi genius apa segala macam. Pinter nilai 9-100 enggak penting. Yang penting lu tahu prosesnya, lu harus belajar. Lu enggak ada tiba-tiba ting besok bisa, enggak ada tuh. Lu gagal enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa-apa. Belajar. Lu remet, gua bilang remet. Oke. Jangan banyak-banyak ya. Tapi remet ya, karena gue juga iya kan, anak-anak kita harus kita ajarin begitu, ini yang nggak ada. Iya, karena orang tidak orang tuh tidak mau gagal, cuma mau berhasil doang. Gitu loh, nggak ngelihat proses, nggak ngelihat apa gitu. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.